Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak review sikit pasal dumbbell. Ini kita ada beberapa buah dumbbell daripada berat 10 kilo. Yang ini 10 kilo. Yang ini 10 kilo. Sebelah 5 kilo, sini 5 kilo, sini 5 kilo. Yang ini 15 kilo. 7.5 kilo sini sebelah, sebelah 7.5 kilo. Okey, lepas tu kita ada dumbbell. Ini dumbbell 20 kilo. Sini 10 kilo, sini 10 kilo. Okey, yang besar ni ini 30 kilo. Ini 15 kilo, sebelah dia 15 kilo. So sebelah-sebelah 15 kilo, total 30 kilo. Okey, okey yang itu 10 kilo. Ini 15 kilo. Ini 20 kilo. Itu 30 kilo. Okey, untuk dumbbell 10 kilo ni dia punya plate, satu plate sini, plate dia 1 kilo. Sekejap. Sekejap, dia punya plate dia, plate yang disediakan satu plate 1 kilo dengan lagi satu plate dia 1.25 kilo. Okey, so 1 kilo korang akan dapat 4. 1 2 3 4. 1.25 pun dapat 4. So total sebelah 5 kilo, sini 5 kilo, total semua 10 kilo. Yang ini kita akan bagi connector, tapi connector dia dalam 20 cm. Okey, yang ini pula sekejap, yang ini untuk dumbbell plate 15 kilo. Sebelah 7.5 kilo. Sekejap kita tengok dia punya plate berapa kilo. Okey, ini 1.5 kilo dengan 2 kilo kalau tak silap. Ya betul, 2 kilo. 1.5 dengan 2 kilo. Pun sama juga. 1.5 kilo korang akan dapat 4 plate. 1, 2, 3, 4. Yang 2 kilo pun akan dapat 4 plate. So total semua akan jadi 15 kilo lah, lebih kurang. Dia punya berat tambah plate sekali dengan handle, sekali dengan connector, total 15 ke 16 kilo. Okey, yang ini untuk dumbbell set 10 kilo, 20 kilo. Untuk dumbbell set 20 kilo, dia punya plate yang kita sediakan adalah plate, plate 1 kilo. Okey. Lepas tu kita ada plate apa ni? 1.5 kilo. Okey. Satu lagi plate dia 2 kilo. So, untuk dumbbell 20 kilo sebelah 10 kilo, plate dia 1 kilo, 1.5, 2 kilo. So total korang akan dapat 1 kilo 4 plate. 1.5 kilo 4 plate. Dengan 2 kilo pun 4 plate. Yang ini dia punya connector dia kalau tak silap 40 cm. So untuk tukar dumbbell jadi barbell memang sangat sesuai lah dan selesa untuk digunakan. Lepas tu kita beralih pula ke dumbbell yang 30 kilo ni. Sekejap saya buka. Untuk dumbbell 30 kilo ni, dia punya plate untuk sebelah 30 kilo ni, maksud dia total kanan kiri 30. So maknanya sebelah kanan korang akan dapat, sebelah kanan ni korang akan dapat 15 kilo, yang sebelah lagi 15 kilo. So total kanan kiri 30 kilo. Okey, yang ini dia punya plate, kita ada plate apa ni? 1.25. Plate 1.25. Yang ini plate 1.5. 1.25. 1.5 kilo. Yang ini plate 2 kilo. Yang ini 2.5 agaknya. Betul, 2.5. Tengok. Okey, 2.5 kilo. So sama juga, ni korang akan dapat 4, 4, 4, 4. Total semua 30 kilo. Dia punya connector pun kita bagi connector 40 cm. So memang kalau korang nak angkat
30 kilo untuk buat shoulder press ke, untuk buat bicep curl ke. Kalau korang ada bench, boleh buat apa ni, chest press 30 kilo untuk kat rumah. 30 kilo saya rasa cukup. Cukup, kalau nak tambah pun kita ada lagi plate nak tambah. Kita pun ada jual plate, plate besi. Nanti saya akan tunjuk lagi contoh-contoh plate besi dalam apa yang kita ada dalam video seterusnya. Okay guys, itu saja untuk sedikit review plate-plate yang akan korang dapat dalam setiap set dumbbell yang kita ada ni. Kita ada 10 kilo, ada ini tadi 15 kilo, yang ini tadi 20 kilo, yang itu 30 kilo punya set dumbbell. Semua kita bagi connector, so boleh tukar daripada barbell, boleh tukar daripada dumbbell, tukar jadi barbell. So memang sangat bagus lah dan mudah untuk korang workout dekat rumah nanti. Lepas tu kita juga ada bagi apa ni, hand protector. Yang ini hand protector. Okay guys, jumpa lagi video seterusnya. Terima kasih.